Halo, RKM Vlog. Sekarang kita lagi di depan sekolah tercinta. Sedikit malu tapi enggak apa-apa. Sama Jidan di sini dan mereka semua lagi baris di sana. Ya, ini kurang fokus. Ya, lagi baris di sana. Oke. Lagi di depan sekolah sekarang dan ini dia. Dan sekarang kita di bandara. Yep, seperti biasa, nyemper. Tidak di terminal 3, tidak di terminal 2, baik. Kita nyemper. Ada Vero di sini. Vero. Say hi, vlog. Ini kenapa bisa nyemper gini, Bro? Karena terminal Dubai. Terminal Dubai tapi kita enggak punya duit gini deh. Kalau punya duit mungkin kita berada di kafe-kafe, Starbucks. Berada di lounge bisnis. Benar banget. Tapi menjadikan tidak ada air. Habis ini paling pesawat kita jam berapa ke Turki? Jam 9 dan sekarang masih 6:30. Nah, dan kita bakal ngemper gini 2 jam lebih. Ya. Kita tunggu aja kita kuat atau enggak. Ya. Sekian LK Mavelas. Kita lagi jalan menuju Masjid Nurul Amal. Kalau lihat kondisi di depan, mohon maaf aja nih, kita selalu ngeramein jalan karena emang pada dasarnya sekolah pejalan kaki, Bro. Nah, nih. Kalian lihat sendiri ramainya, minta ampun. Ntar. Nah, kita sebutnya apa nih, penonton LKMA kita sebutnya apa sih? Apa? LKMA Velas. Wih, Velas. LKMA Velas. Siap. LKMA Velas. Jadi mulai sekarang kita akan panggil penonton setia LKMA, LKMA Velas. Siap. Aduh, capek ngomong sambil jalan. Kita ketemu lagi di Masjid Nurul Amal. Yo. Oke, yo. Kita sampai di Nurul Amal dengan perjalanan yang cukup panjang ya. Saudara Fahmi, gimana Saudara Fahmi? Lumayan lah kan. Tapi kita masih muda, jadi harus semangat. Yoi. Ya, kita ngantri dulu naik ke bus. Bus berapa? Bis 1, Pak. Bis 1 semua, ini bis 1 semua. Iya, Pak. Ini entek berapa? Bis 1, Mas. Ini bis 1, Mas. Ini bis 1. Siap, siap. Oke. Sehat dulu dong, vlog. Hai, ada Tejo. Eh, Mas, mau kemana ini, Mas? Kita mau ke Sukarsari ya. Iya. Habis itu ke Bubala. Enggak jelas, skip. Vlog nih, ada yang mau masuk vlog nih. Hai. Sehat dulu, vlog. Atau guys. Ini juga. Halo. Ini juga. Mana lagi yang mau masuk? Yuk, dari Sumbawa. Mama mau pasti bangga. Mas, bersama Bapak Rifat. Kita matiin dulu vlognya. Ribet. Nah, biar ini lagi penyemprotan, guys, namanya. Bukan cuma virus yang hilang, tapi dosa kita juga hilang. Sekarang kita sudah di dalam bis, akan menuju ke Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ya. Anda pernah terbang internasional nggak? Atau cuma di sini-sini aja? Cuma domestik. Sumbawa, Jakarta. Sama aja. Ternate Jakarta doang. Jadi penerbangan internasional pertama kami, karena ya kita anak daerah ya, seronok. Yeah. Hidup di sana biasa-biasa aja gitu, nggak kayak orang metropolitan. Iya. Ya, mamamu pasti bangga, Sron. Ya. Kamu ke Turki. Makasar punya. Dewako. Ma, ini masih orang kota nih, metropolitan. Ma, gak usah nitip karpet ya. Karpet mahal, Jo. Gak usah. Gak usah, jangan. Ada Yusron yang baru selesai sholat, lagi doa. Ya, memang suasananya lagi... Lagi apa? Suasananya lagi religi sekali. Sangat-sangat religius. Dan ada Fadil juga lagi baru selesai sholat. Ya, kita jangan keasikan ngevlog, mendingan kita sholat juga. We're entering the airport. So, back again. LKMA Velas, tadi kita telah melewati proses panjang. Pertama check-in, kedua kita sempat masuk ke mana tadi? Imigrasi. Dan sekarang kita menuju ke ruang tunggu. Ini saat-saat yang paling free. Dari itu juga, kita lanjut di pesawat aja kali ya. Dimas, gimana? Aman negara. Oke, tutup dulu dong lensanya dong. Hello, LKMA Velas. Welcome to vlog LKMA 2021 Flourish to Turkey. Sekarang lagi kita menunggu di
Gimana ini? Kita nunggu di mana sih? Spotnya di ruang tunggu sih. Spotnya di ruang tunggu, menunggu pesawat. Sekarang sudah jam 11. 11 berapa? 11.10. 11.10. Kita berangkat jam 12.15. Aduh, nanti malu. Guys, jadi di sini ada yang tidur ya, guys. Kayaknya kecapean banget ya. Nah, ini dia. Teman kita bernama Fahmi Nasrullah. Beliau capek sekali. Mal, dipanggil aja, Cak. Dipanggil aja. Badannya besar. Finally, OKM Avelos. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu, kita akan naik ke awal. Gio. Gokil. Nah, kita menuju ke pesawatnya dulu. Jauh banget sebenarnya. By the way, sebenarnya kita itu harusnya masuk jam 12.15 boarding. Cuman karena tadi dibilang untuk seat nomor 40 sampai 50 itu boleh naik duluan. Karena pengkondisian juga kali ya. Kita enggak tahu. Berhubung rombongan juga. Heeh. Kita rombongan terbanyak, LKM saat ini adalah rombongan terbanyak. Berapa jumlah totalnya, Bang? 156 orang sih. Itu paling banyak dalam sejarah LKMA SMA ITN Santam. Gokil emang. Itu pesawat kita, Boeing 777. Suasana boarding kita mulai dapat pesawat. Oh my god. Panjang juga nih pesawat ya. Bos, sabar dulu kali bos, udah pasang headset aja bos. Kenapa bos? Udah pasang headset aja nih. Oh iyalah, kita harus menikmati apa yang ada bos. Waduh. Kita harus menikmati apa yang ada bos. Ya, kita harus menikmati. Kalem bos, kalem bos. 640J. Paling di pesawat ini kita mau istirahat dulu. Masih istirahat ya Bik ya. Nih, kelihatan dari matanya kan? Capek banget, dan kita ketemu lagi di Bandara Dubai ya nanti ketika kita transit. Stay tune LKM Avelos, jangan cabut dulu. Pokoknya jangan di skip video ini. Lagunya asik juga ya, Bik ya? Lumayan. Tapi takut kena copyright di YouTube. Oh iya. Bener kan? Dolar kuning ya? Betul, adsense-nya tidak jalan. Kami tidur dulu ya guys. Say goodbye. Goodbye and good night. Goodbye and good night. Oke lah semuanya, kita sudah berada di Dubai International Airport. Jadi kita transit dulu sini sekitar 3 jam, terus langsung melanjutkan perjalanan ke Turki. Oke, sekarang kita jalan lagi karena apa? Karena kita gate-nya ditukar. Bisa dijelasin gak Din? Kenapa tukar? Nah, jadi guys, kenapa tadi LKM Avelos? Jadi LKM Avelos, kenapa kita tukar gate tadi sesuai arahan dari Pak Salim. Jadi kita tuh harus berjalan ke sana dan jauh sekali katanya. Gimana? Kita belum mandi nih, gimana Bar? Hah? Di hotel aja, di hotel aja gampang. Belum mandi Bar, gimana Bar? Mandi mah di hotel aja, basah kering di badan pokoknya. Kenapa? Tadi ngomong sama orang Australianya gimana? Jangan masuk. Ya nggak apa-apa, buat fun-fun aja. Ditanya. Kamu kenal sama Siana nggak? Bapak jawab pakai gimana? Tuh? Pakai bahasa Sunda. Itu bahasa hutan lah. Itu isyarat. Dari tadi yang kita tanyain siswa-siswa semuanya, kali ini kita tanyain ke pembinanya. Pesawat ya guys. Jadi udah biasa ya? Tapi ya. Ini menarik guys. Kenapa? Guys, pesawat yang kita yang ini pesawat terbesar guys. Ada dua tingkat. Airbus A berapa? Airbus atau Boeing ya? Airbus A380. Oh, Airbus A30. 380. Wah, ketawa pesawat sering, paling pesawat sekali ya. Ya, sering banget ya, udah 300-an kali tuh. Lion Air guys biasanya guys. Oke, Avelos. Shalom mohon doanya ya, kita mau naik pesawat terbesar nih. Okay. Kita akan rasakan ini gimana naik pesawat terbesar ini. Tingkat katanya guys, gitu. Ada atas bawah. Ada tangganya apa? Kalau ada tangganya. Ada lift. Nah, ya baru 2 tingkat. Sementara IBS Insantema udah 4 tingkat. Udah 4 tingkat. Oke, LKM Avelos, sekarang kita menuju pesawat ke mana? Turki. Let's go. Position 78.
Enggak, okay. Thank you. Jadi kita cukupkan aja Han ya sekiranya. Iya. Karena petualangan kita udah panjang banget, mulai dari Terminal 3, terus ke Dubai, terus sebentar lagi kita akan ke menuju Istanbul. Petualangan sesungguhnya memang betul ada di sana. Jadi untuk LKM Velas, jangan lupa stay tune di YouTube LKM Official karena di sana bakal lebih banyak lagi konten-konten yang akan kita upload buat di Turki nanti. Yoi. Ditutup pakai pantun dari Farhan. Belajar rajin dengan betul. Tunggu kami di Istanbul. Yoi.